teman-teman, apa kabar? Hari ini aku mau coba resto baru Korea ya. Di sini tempat dekat Senopati, Jalan Wotomongin City. Di sini baru buka resto Korea ya. Itu menunya kayak barbecue, tapi bukan yang barbecue biasa ya. Yang pakai yang special, tempat special. Jadi aku coba dulu. Aku juga penasaran ya. Jadi aku juga coba dulu makanan rasanya gimana. Aku rekomendasi enggak, nanti kasih tahu lagi. Oke, ayo. Tempat di sini ya. Tempat di sini namanya 369. Itu artinya mungkin satu tahunnya tanggalnya itu 369. Jadi mungkin artinya 3. Jadi apa? Jadi di sini ini lagi trend. Ini biasanya pakai yang barbecue tempat yang kecil kan, atau yang pakai kayak ini yang stained glass, tapi di sininya beda. Tempatnya besar banget, tempatnya kelihatan besar banget kan. Jadi tempat juga besar banget. Ininya stone. Ini stone namanya apa? Batu. Ini di batunya. Jadi kita bakar di batu. Tapi waktu itu aku juga keluarnya, ya tempat bakarannya kecil banget. Jadi aku mau bakar ini juga, ini juga. Tapi enggak bisa kan? Tapi sininya bisa. Oh ya, makasih ya. Saya juga. Terus aku tadi udah pesan menu. Tadi pesan menunya apa ya? Osamgyeopsal. Osamgyeopsal. Itu daging sapi. Daging sapi. Paling enak di sini resto ya. Tadi orang yang rekomendasi sini. Ini sayur sama apapun ada. Ya langsung bakar ya. Jamur. Terus ini hobak, pumpkin. Wah, lapar banget. Nah, udang juga ada. Nanti bakar kimchi juga. Ini namanya kosa, kayak kelihatan itu daging wagyu-wagyu itu kan. Jadi aku mau coba dulu. Ini telur yang biasa orang Korea makan sama daging. Jadi ini juga bisa taruh sini karena tempatnya besar kan. Sundubu-jjigae juga bisa taruh. Sundubu-jjigae artinya itu yang kuah merah, yang tahu sama kimchi, dadegi, seafood campur dulu mendidih. Gesut Korea. Kayak kalian mungkin tahu sumya, genjang-jjigae, kimchi-jjigae, terus sundubu-jjigae juga biasa orang Korea suka. Kasih pak, aku coba nggak apa dulu. Yang terong, kimchi. Itu enak. Kita sabar ya. Isi. Terus sih. Coba kira ini dulu. Enak banget rasanya. Dulu terus di sini tempat juga kayak Korea ya, Korea biasa. Kita pernah Korea. Suka Korea artis ada? Ada. Siapa? Jun Sheol.
叫我的。哎，纯什么的，老虎，不要老虎。我鲁宾，我是老虎，还是鲁宾最可爱的。那，大金，大金要买吗？老林。Jadi ini waktu sebenarnya Korea waktu di Korea juga menu kayak ininya ada ya, tapi di Indonesia nya enggak ada kan. Jadi ini paling enaknya kayaknya. Tadi aku bilang tempat kok aku harus bakar ini dulu, bakar apa dulu. Enggak sabar kan biasanya. Jadi ini bisa bakar langsung daging, seafood, mau sayur apapun bisa. Akhirnya nah ini sup sundubu daging sapi kerancim yeah. Kimchi, seafood, daging juga udah hampir matang, belum masih lumayan. Ini bisa dua. Ini John Korea. John itu artinya kayak martabak ya. Jadi roti sama sayur bumbu-bumbu masuk dulu kayak bakar. John Kimchi. Kimchi 좀 보나? 그럼 tapi ini kuahnya benar-benar enak banget. Rasanya gurih khas. Aku dagingnya setengah matang. Jadi daging bisa makan. Untuk potong setengah dulu. Aku coba daging dulu ya. Nah, jadi aku coba daging yang asli dulu ya, sama bumbu biasa yang garam sama minyak wijen. Enak banget. Sebenarnya sapinya setengah matangnya paling enak. Apa? Rasanya enggak terlalu karen, lembut. Jadi aku coba bikin samnya. Ini sam artinya itu budaya kayak budaya Korea. Sayur sama daging kayak ini. Terus atas kimchi, mau bawang putih sama bawang merah. Terus apa ya? Kimchi lagi. Terus kayak ini. Enak. Makasih. Terus ya. Udah. Dagingnya mau dikupas kulitnya? Oh enggak, aku bisa. Oke. Jadi kulitnya. Ayo. Ini berapa? Orang baik banget. Ya, terima kasih ya.
Jadi kalau mau daging, dagingnya bosannya apa? Makan sugo supaya enggak terlalu bosan. Ini sugonya benar-benar enak banget. Jadi kimchi juga enak banget. Kasih ya. Oh, ini kita lama banget kan? Iya. Oh ya, tau gak? Ubi, keju, ubi. Ya benar-benar enak banget. Wah, sam lagi aku bingung sam lagi. Namanya Samtai. Kimchi mah? Ah, 뜨거. Kimchi. Terus udang. Terus yang kimchi biasa. Terus buchai. Busan busar banget. Bisa lihat. Ini tangan aku. Sebenarnya sebelum resto namanya Hangga, jadi udah renewal, udah renovasi resto namanya 369. Artinya kenapa 3 daging, 6 sayuran, 9 menu. Ah, jadi namanya 369. 369 itu artinya 3 6 9. Aku jujur kan, biasanya aku orang jujur kan. Jadi kalau kalian juga mungkin suka makanan Korea, orangnya banyak kan akhir-akhir ini. Jadi mungkin kadang-kadang bosan ya, karena bakar yang depan resto bakar biasanya yang terlalu biasa kan, yang kayak mau bakar daging cuma itu ada telur sebelah aja, kayak itu udah biasa ya. Jadi harus coba resto tempat resto sini. Aku benar-benar mau rekomendasi ini, bukan endorse ya. Nah, jadi hari ini nonton orang juga terima kasih. Nah, jadi jangan lupa like, jangan lupa komen, terus jangan lupa bilang teman-teman, terus apa ya, jangan lupa datang sini. Oke, ya, makasih. Aku makan lagi ya. Kondisi pak. Aku makan lagi ya. Nanti. Aku makan lagi ya.